mari kita bergerak sekarang. Ha, tapi aku tak bawa laptop lah because of I terlalu malas ya. Okay, hari ini kita berada di luar, so kita boring. Sangat cantik ya tempat ni. Aku ni jenis yang lambat ke apa benda ke. Okay, kali ni kita orang nak I terlupa nak buat vlog. Eyes close. So focus. Mouth. Yeah. You put in your toes and then mouth. Sekarang ni kita ada dekat ACCPC. So my name is Grace. Oh my god. Keajaiban untuk dia berjalan. Hari ini kita pergi ke Camelight melawat katanya. Ah gitu. Selain aktiviti gereja. Kena marah ke? Macam lah. Dalam bas kita kena merogol. Okay, so sekarang ni hari ni hari Ahad. So hari Ahad ni lah yang paling best kita keluar. Dari jauh. Hari ni kita akan pergi ke seberang sana because aku rasa macam aku nak healing sedikit lah before I back to the San Lucas. Hari ni kita orang nak buat something lah apa yang kita patutkan. Jadi sebab saya ni terlalu boring sangat dekat Padawan, kita buat dekat Kuching. Walaupun tak ada apa-apa sebenarnya. Actually, but I have to do this because I'm so boring, you know. Macam kita ni tak ada apa-apa. Okay, so here we are in Kuching. Kau jangan heran lah aku berada di Jabatan Daruhana. Memang bergetar-getar aku. Kau bayangkan dekat sini. Okay, so dekat sini itu adalah Gunung Satu Ubong. So here in my god. So dekat sana, dekat sinilah yang buat persembahan air. Air apa? Air mani. Ah, bukan. Bukan air cam ya. I rasa sesuai doh dekat gambar dekat sini even though that's my phone and also kita sebenarnya buat bodoh ke buat apa? Adalah part of my kaya. Ya. Kita orang sebenarnya boring, tak tahu apa-apa kan. Tengok apa yang kita patut. Contohnya macam, okay,
Seperti contoh kita aktiviti kat luar kan, biasanya kalau hari Ahad kita orang berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada vocation ke contohnya, aku bagi contoh. Kau berada di Kuching kan. At least lah part of Kaya, kau boleh rehat. Time tu kau boleh rehat sukati palu otak kau. Ikut otak kau lah. That is saying, you know what? I'm very grateful you're welcoming me. I so appreciate that. I'm so touched. Let this be an evening of welcome. Let us welcome. Listen. Sophie, your estrante about her life to her boyfriend somewhere. Oh, daddy! When my life is like this, it's full of problems. If I got one problem, son, I got another one to solve. It's like my problem is never ending. There's Samuel, a loving boyfriend. She came out for freedom. Baru tu mampus. Banyak lah. Okay, jadi saya harap orang semua boleh bekerja sama dengan baik antara satu sama lain supaya kita dapat mencintai. Hi everyone, so kita berada di tempat rumah. Ini rumah saya di depan. Rambut aku sekarang ini panjang nak mampus. Kau tengok ni. Wish. Begitulah kehidupan bila kau berada di St. Lucas. Lama sangat kau tak cuci rambut kau tu. Gitu. So, inilah tempatnya di St. Lucas yang mana kita berada di tinggal di sini. And session hall ada berada di depan tu. And then this is dining hall. Aku just nak show dekat korang semua. And this is a chapel, which means is kalau ada cross macam ni kan, that means this is chapel. So this is our dorm, dorm aku dekat. So our dorm is number one in mana benda tu? Situ. Situlah dia. So yeah. Ministry before Solidarity Night. Right in Riasa right now. Pandai mendong ni sekarang ya. Hujan ni dengki. Ya Tuhanku.
dengar. Kumpulan gadis untuk berminta maaf terhadap perbuatan jahat mereka. Moral cerita ini ialah jika Tuhan memberi mesej kepada kita, haruslah kita mengikuti kata-katanya kerana Tuhan. Sedap. Sesek mabuk dia kerja tu. Dalam hidup kau kah? Banyak oh. Dia tiap hari habiskan duit. Hi guys, so I just want to say thank you so much for watching this video. For last day, for the last masa tu, memang I memang terlalu busy masa tu. Time tu aku tak berapa sangat lah belayan sangat pada orang tu. But sebelum tu memang I berfikiran macam, oh yang orang selalu ignore I ke apa benda. I realize I don't give up myself, as you know. Sepanjang dekat kaya ni, memang aku selalu macam aku tak bercakap dengan orang. Because sometimes I'm getting trauma. Yeah, getting trauma bila nak bercakap dengan orang, aku rasa macam aku takut tau. Then bila orang tanya aku, kau okay ke tak? Kau okay ke tak? Aku macam, bila aku kata okay, dia macam, macam dia akan tanya aku. Bila aku kata tak okay, barulah start dia orang nak kisah lah, dia orang nak itulah, apa benda ni semua ni lah, baru aku nak cakap. And then for me, it's the best I want to, it's I'm only best and I want to going to kaya, even though aku tak berapa sangat nak berapak sangat. Because of dah zaman sekarang ni, memang the girl nak mampus. Okay, macam tu lah. Zaman aku dulu, aku tak pernah lagi nak sampai tahap macam tu. Ini tahap wow, melampau, nak mampus. For Kaya 2019 at 29, just want to say congratulations, including myself, including all the I mengucapkan yang belajar tu, belajarlah selagi kau ada, ya. Mana tahu one day kau akan berjumpa dengan aku ke, kalau ataupun tidak, because of aku ni memang jarang nak berjumpa orang-orang tu tersebut. Mungkin kalau aku ada lesen, bolehlah aku rasa.